Kumpulan Bitara akan membentangkan tajuk berkaitan permatabatan bahasa Melayu. Bitara bermaksud mempunyai ciri-ciri yang unik, unggul dan tiada tolok bandingannya. Dulu kita sering dengar perkataan, jom kita selfie, jom kita apa ambil gambar ramai, wifi. Tapi sekarang saya rasa mungkin dah jarang orang menggunakan perkataan itu sebab kita dah ada perkataan baru iaitu, boleh saya tahu jawapan? Suap foto, alhamdulillah semua boleh tahu. Dulu kita biasa guna perkataan berita ni akan diviralkan. Sekarang kita guna apa? Itulah, alhamdulillah. So, pada hari ini, kumpulan kami telah memilih tajuk berkaitan kajian penggunaan bahasa Melayu dalam pengurusan pentadbiran dan pengurusan di UKM serta kumpulan mewujudkan garis panduan dalam operasi harian. Okay, kenapa bahasa Melayu penting kepada UKM? Pertama, kita UKM satu-satunya merupakan universiti kebangsaan yang ada perkataan kebangsaan di Malaysia, dan kita juga satu-satunya universiti yang mempunyai misi dan matlamat universiti yang ada mertabatkan bahasa Melayu. Kalau kita tengok dalam misi kita, menjadi pusat ilmu yang terpilih yang mematabatkan bahasa Melayu. Terang-terang dah kita nyatakan kita nak matabatkan bahasa Melayu. Yang kedua, berkaitan dengan matlamat, kita ada mengatakan juga untuk menjadi pusat ilmu yang terkehadapan yang mematabatkan bahasa Melayu. Tiada sebab lagi untuk kita menolak bahasa Melayu dalam kita menggerakkan kita punya tujuan untuk memajukan universiti kita. Okey, seterusnya berkaitan dengan objektif kajian, terdapat 3 objektif yang kita telah gariskan. Pertama, kita ingin mendapatkan maklum balas dan pandangan warga UKM tentang penggunaan bahasa Melayu. Kedua, menyediakan laporan lengkap dan pandangan mengenai soal sendiri tersebut. Dan ketiga, menghasilkan draft garis panduan penggunaan bahasa Melayu dalam pengurusan pentadbiran. Berkaitan skop kajian, kami telah menggariskan 8 skop dari segi untuk menyediakan draft garis panduan tersebut. Pertama, berkaitan dengan penganjuran majlis, kita andaikan semua majlis-majlis kita dalam yang kita anjurkan menggunakan bahasa Melayu. Kedua, berkaitan dengan penulisan surat menyurat ataupun email. Ketiga, pengurusan mesyuarat. Seterusnya, penulisan kertas kerja dan pelaporan, penyediaan borang-borang, komunikasi lisan, penulisan peraturan dan peraturan kerja, dan yang terakhir iaitu berkaitan dengan pengumuman. Dalam kerja ini kita telah melalui 9 proses. Okay, sorry, pemasaran kajian. UKM kita mengenal pasti UKM belum ada lagi satu draft garis panduan berkaitan penggunaan bahasa Melayu untuk kegunaan dalam pengurusan harian. Yang kedua, bahasa Melayu tidak diaplikasi sepenuhnya dan tidak dibudayakan di kalangan kita. So, kalangan kita banyak guna bahasa rojak, campur bahasa Inggeris, bahasa Melayu kan bahasa rojak. Dan yang ketiga, penggunaan bahasa Melayu rojak dan kalangan warga UKM bagi urusan pentadbiran dan pengurusan. Tentunya kita ada 9 kaedah yang kita gunakan, 5 dalam kawalan kumpulan Bitara, dan yang selebihnya kita serahkan kepada pihak-pihak pengurusan yang hadir di hadapan kita. Pertama, kita telah menjalankan soal sidik, terdapat sebanyak 562 responden yang telah mengikuti soal sidik kita, dan kita mendapati sebanyak 88.1% bersetuju untuk kita mengadakan garis panduan berkaitan penggunaan bahasa Melayu dalam operasi seharian kita. Manakala responden juga menyatakan sebanyak 72.2% penggunaan seharian kita menggunakan bahasa rojak. So, sesuailah dengan kajian kami yang lakukan. Yang kedua, kita telah mengumpulkan artikel berkaitan bahasa Melayu. Seterusnya, kita telah berjumpa dengan pakar-pakar bahasa Melayu dan pencipta bahasa Melayu. Dan seterusnya, kita telah menganalisis data kita. Dan terakhir, kita telah menyediakan draft garis panduan. Manakala yang seterusnya, kita akan serahkan kepada bahagian profesional untuk pertimbangkan draft dan laporan tersebut. Dan kita mengharapkan pihak pengurusan tertinggi dapat menubuhkan satu jawatan kuasa khas untuk mengubah garis panduan. Dan seterusnya, kita akan diluluskan draft tersebut dalam pengurusan universiti. Akhirnya, kita akan laksanakan garis panduan tersebut. Hasil kajian ataupun output, kita telah mendapatkan maklum balas dan pandangan warga UKM mengenai soal sidik yang kita edarkan. Yang kedua, kita telah membuat laporan lengkap terhadap laporan tersebut. Yang ketiga, garis panduan penggunaan bahasa Melayu pengurusan pentadbiran akan dihasilkan. Untuk impak dan kepentingan kajian,
berdasarkan polisi, kita akan ada satu garis, garis panduan untuk kita laksanakan. Kedua, institusi dari segi imej dan citra UKM akan disanjung tinggi. Dan yang ketiga, semua manusia meningkatkan jati diri dan warga UKM yang menggalakkan bahasa Melayu. Okay, perancangan masa hadapan, kita berharap pihak pengurusan tinggi dan memberi perhatian yang serius terhadap perkara ini. Dan yang kedua, kita menaruh harapan supaya jatuh kuasa penggerak untuk perkara ini dapat ditubuhkan. Dan yang ketiga, kami dengan rela hati sekiranya pihak pengurusan tertinggi meminta untuk kami bersama-sama dalam membangunkan graf tersebut. Dan yang terakhir, kita mengharapkan draft ini akan memudahkan penggunaan bahasa Melayu di kalangan kita. Rumusan kajian, kita dapat membalas yang diterima yang menyokong penuh tentang penggunaan garis panduan. Dan ketiga, akan sediakan sebagai output kepada kajian ini. Untuk penutupnya, saya akan tutup dengan dua rangkap lagu, dua baris lagu. Lagu Jamal Abdillah, siapa bilang gadis Melayu tak menawan, tak menarik hati dan tidak memikat. Tapi tukar sikit, siapa bilang bahasa Melayu tak menawan, tak menarik dan tak memikat. So saya mengharap meminta kepada rakyat semua supaya menggunalah bahasa Melayu untuk operasi saran kita, supaya kita mendalakkan bahasa Melayu, terutamanya kita sebagai universiti kebangsaan Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.